Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Tondeno 2 yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan, siswa-siswi SD Negeri Tondeno 2 dari kelas 1 sampai kelas 6 yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bisa melaksanakan upacara hari Senin sebagaimana mestinya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita setiap hari Senin ya, alhamdulillah bisa melaksanakan upacara bendera yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini bertugasnya semakin baik ya, semakin bagus, semakin lancar. Kita beri aplaus, tepukan tangan dulu. Kita beri penghargaan kepada para petugas upacara kita yang telah melaksanakan upacara setiap hari Senin. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para pembina upacara yang telah berbimbing para petugas sehingga bisa melaksanakan tugas semakin bagus, semakin baik, dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Mungkin fokus pembina upacara khusus untuk sesi upacara kali ini, Pak Guru fokus kepada peserta upacara ya. Ini banyak sekali peserta upacara. Kalau upacara sebagaimana? Sikap sempurna. Kecuali kalau sudah ada aba-aba hormat, hormat semua. Ya. Nah, itu baru-baru terus dari tadi. Goyang-goyang. Bukan ini sikap sempurna, malah ngodok sapu kayak gitu. Nyantai banget, ya. Waktunya sekarang apa? Istirahat di tempat, kaki kiri dibuka, tangan ke belakang, tangan kiri memegang tangan kanan. Kakinya dibuka selebar bahu, ya, pandangannya ke depan. Jangan ngobrol, dengarkan pembina upacara yang sedang berbicara, semuanya dengarkan. Nah, itu pada waktu amanat pembina upacara, istirahat tempat. Kalau ketika upacara sedang berlangsung, sikap sempurna. Kaki bagian belakangnya rapat, yang depannya buka 30 derajat, tangannya di samping. Ya, pandang ke depan, jangan ngobrol. Kalau gatal sedikit ditahan, apalagi jangan goyang-goyang mulu itu ya. Ya? Kalau gatal sedikit ditahan, kecuali kalau udah gatal banget ya, gatalnya jangan gini, ya, terus-terusan digaruk, ya. Usahakan sikap sempurna, jangan ngobrol, jangan bergerak, perhatikan ke depan, ya. Kalau terasa agak pusing-pusing, segera balik kanan, ke belakang dulu, belakang, ya, jangan sampai kejadian pingsan lagi. Ya, terutama hari Senin usahakan kalian makan dulu ya. Dan kalau kalian kebetulan kesiangan, nah tata caranya kalau kalian kesiangan, ini teman-teman yang lain kan sedang upacara, nah kalian taruh tasnya di belakang, langsung aja ikuti di barisan paling belakang ya, jangan lewat ke depan lapangan, taruh aja tasnya, ikuti langsung barisan yang paling belakang. Ya, barisan mana saja nggak apa-apa, kalau misal kelas 6 tuh berjauhan, ya ikuti aja di belakang di sana, nggak apa-apa ya, jangan lewat ke depan lapangan kalau sedang upacara, kecuali kalau belum dimulai ya, itu khusus untuk peserta upacara ya. Jangan tengok kanan tengok kiri, itu siapa sih namanya, ini dilihat dari tadi ya, Aska ya, sikap sempurna Aska ya. Perhatikan ke depan. Minggu depan lebih baik lagi ya, Aska ya. Kita jangan ngodok satu kayak gitu, gini. Ikuti yang lain tuh, ya. Nah, selanjutnya hari ini tanggal 14 November ya, hari Senin. Nah, sebentar lagi itu untuk penilaian akhir semester itu dimajukan.
Jadi tanggal 21. Tadi 21 hari apa? Senin minggu depan. Jadi minggu depan kalian sudah penilaian akhir semester. Jadi pelajaran yang telah kalian pelajari selama ini dari bulan Juli sampai sekarang dibuka lagi. Baca-baca lagi ya. Karena sebentar lagi kalian akan melakukan pas penilaian akhir semester. Ya, belajar lagi, lebih baik lagi. Prestasi yang kalian telah raih di kelas sebelumnya dipertahankan dan usahakan lebih ditingkatkan. Tingkatkan lagi. Ya. Untuk selanjutnya masalah kebersihan jangan lupa. Ini setiap pagi kan ada jadwal. Untuk jadwal piket yang kebagian hari tersebut harus lebih pagi dan terutama untuk Jumat ya. Ini setelah senam kalian bersih-bersih dulu ini lingkungan halaman. Ini banyak rumput-rumput liarnya. Ya, dicabut-cabuti. Kalau bisa bawa alat khusus ya, bawa korek atau cangkul ya. Ini karena kita enggak punya penjaga sekolah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kemudian yang selanjutnya ini untuk minggu ini ya. Mungkin kalian lihat ada Pak Guru kita ya, Pak Reja. Sudah tidak terlihat lagi sekolahan ya. Pak Reja itu alhamdulillah punya rezeki lain di tempat lain yang lebih baik. Jadi Pak Reja pindah ke tempat kerja yang baru. Tapi mungkin resminya belum sempat ke sini karena mungkin masih sibuk lagi mempersiapkan. Jadi untuk sementara guru PJOK-nya kalian belajar bersama Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Sambil menunggu, mudah-mudahan ada penggantinya yang baru, yang sama baiknya, dan mudah-mudahan lebih baik lagi, ya. Jadi kalian tetap belajar mata pelajaran olahraga dengan Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Dan ini Pak di belakang kita, Pak Nawar juga ini sudah dipromosikan menjadi kepala sekolah. Mungkin tahun ini bisa saja langsung mendapat SK kepala sekolahnya. Jadi nanti kita bisa kehilangan guru dua orang. Ini Pak Nawar kan menjadi kepala sekolah. Ya, mungkin tahun ini akan mendapat SK. Jadi mudah-mudahan ada penggantinya lagi yang baru, yang sama baiknya, lebih baik lagi. Dan kita doakan buat Pak Nawar, mudah-mudahan karirnya sukses ya, menjadi kepala sekolah dan mungkin naik lagi nanti jadi pengawas. Karena Pak Nawar ini bagus ya, dari segi sudah semuanya sudah mumpuni, jadi sudah layak menjadi kepala sekolah. Ya, kita selaku kalian selaku wali murid, Pak Guru selaku temannya ya, kita sama-sama mendoakan saja. Mudah-mudahan yang terbaik ya, mendapatkan yang terbaik dan dibanyakan rezekinya dan tetap sehat walafiat ya. Kiranya hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.